Kali ini kita akan membahas berita transfer untuk musim panas yang akan datang. Kabarnya, Manchester City telah memiliki target yang akan didatangkan ke Stadion Etihad pada musim depan. Dia adalah Josko Gvardiol, bek tengah dari Leipzig. Hal tersebut disampaikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano melalui channel YouTube-nya. Sang jurnalis asal Italia itu menyebutkan bahwa Manchester City akan bertarung dengan Chelsea dan Liverpool untuk mendapatkan jasa dari Josko Gvardiol, pemain asal Kroasia itu. Klub raksasa Liga Inggris lainnya, yaitu Manchester United, tertarik memboyong Harry Kane pada bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan dari The Sun, Charlie Kane yang merupakan saudara kandung sekaligus agen dari Harry Kane, ia merasa tertarik dengan proposal yang diajukan Manchester United saat ini. Hal tersebut dinilai wajar mengingat Harry Kane merupakan pemain yang memiliki kualitas tinggi. Masih dari kubu Manchester United, Setan Merah ingin mengulangi kisah sukses transfer Casemiro. Mereka berencana mengait bintang Real Madrid lainnya, yakni Eduardo Camavinga. Tak tanggung-tanggung, klub berjuluk Setan Merah itu bersiap melayangkan tawaran sebesar 2 triliun untuk membelinya. Dilaporkan oleh Foot Mercato, kabar ini hadir seiring adanya keinginan sang pelatih Erik Ten Hag melakukan revolusi di lini tengah. Dalam laporan tersebut, Manchester United merasa kesulitan mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona yang menjadi incaran utama. Masih dari Inggris, Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan salah satu lini serang PSG, yaitu Neymar. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, ingin mendatangkan pria berusia 30 tahun tersebut yang tentunya juga akan menaikkan keuntungan finansial bagi klub. Kemudian dari klub Arsenal, mereka tertarik mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Rafael pun memiliki keraguan untuk memperpanjang kontraknya di Milan. Wajar Arsenal mengincarnya, karena Rafael sendiri memiliki kemampuan dan mengolah bola, dan ia juga memiliki kecepatan yang sangat baik. Beralih ke Serie A, AC Milan semakin dekat dengan melakukan penandatanganan dengan penyerang muda bernama Kingsford Boykia. Pemain berbakat dari Ghana berusia 18 tahun itu telah resmi ke Milan. Penyerang kelahiran 2004 itu memiliki kemampuan mencetak gol, kecepatannya yang luar biasa dan dribblingnya yang luar biasa. Raksasa Liga Italia lainnya, Inter Milan, mulai mengambil ancang-ancang untuk merekrut Gianluca sebagai pengganti Edin Dzeko. Keinginan ini tak lepas dari kondisi Edin Dzeko yang hingga saat ini belum menaikkan kontrak baru dengan Inter Milan. Dari pihak klub, Inter hanya menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun. Namun, Edin Dzeko minta kontrak berdurasi 2 tahun karena ia merasa masih bisa bersaing di level teratas bersama Inter Milan. Karena belum tercapainya kata sepakat soal kontrak baru ini, Edin Dzeko pun berpotensi meninggalkan Inter Milan mengingat kontraknya bakal habis pada Juni 2023 mendatang. Sekarang kita ke Liga Prancis. Setelah kalah dari Bayern München, kabarnya PSG siap melepas beberapa pemain mereka pada bursa transfer nanti. Klub raksasa Prancis itu dikabarkan siap membeli beberapa pemain seperti Milan Skriniar dengan status bebas transfer dari Inter Milan. Mereka juga sedang mencari bek tengah lainnya dengan Paul Torres dari Villarreal. Di lini serang, bintang Manchester City Bernardo Silva dikatakan menjadi target PSG musim depan. Yang mengejutkan dari kabar PSG adalah mereka telah menyiapkan dana besar untuk memboyong Harry Maguire dari Manchester United. Menurut laporan yang sama, PSG telah menyiapkan dana sebesar 50 juta pounds atau setara 920 miliar demi memboyong Harry Maguire ke PSG. Sekarang kita beralih ke Liga Spanyol. Jelang bursa transfer musim panas, Manchester City dalam bahaya lantaran Real Madrid tengah serius mengincar Erling Haaland. Real Madrid dikabarkan juga sedang mengincar pemain depan Borussia Dortmund, Jude Bellingham, ke markas mereka. Menurut laporan The Independent, Real Madrid percaya bahwa ada peluang kesepakatan musim panas untuk Erling Haaland dan Jude Bellingham. Selain itu, Real Madrid juga mengincar Mbappe. Kabarnya, Mbappe masih kecewa harus tersingkir di Liga Champions oleh Bayern München. Maka, pasti ada kemungkinan jika Mbappe berubah pikiran dan menerima tawaran dari Real Madrid.